Sekarang kita akan jalan-jalan ke kota Pulang Pisau. Nah, ini kita memasuki kota Pulang Pisau ini dari perempatan atau bundaran dekat Universitas Muhammadiyah Pulang Pisau. Sebelah kiri ini adalah rumah Pemda. Jadi kita lihat di daerah yang kosong ini sekarang sudah mulai banyak perumahan. Karena bagian tengah dari jalan ini belum ada pembatas yang terbuat dari semen, jadi jalan ini terkesan sangat luas. Di kiri kanan ini banyak sekali yang menanam padi. Nah, sebenarnya di sebelah kanan kita ini ada Masjid Agung Pulang Pisau. Jadi sebenarnya masjidnya sangat megah. Cuma memang sayangnya Masjid Agung tersebut berada di tengah persawahan, jadi hampir tidak ada masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Agung tersebut. Jadi kita bisa bayangkan masjid ini mungkin hanya ramai ketika sholat Jumat. Itu pun mungkin masyarakat yang mengikuti sholatnya tidak terlalu banyak. Dalam beberapa tahun ke depan daerah sini akan cukup ramai karena ini adalah jalan utama ke pelabuhan Pulang Pisau. Kita sampai di perempatan. Kalau terus itu adalah pelabuhan Pulang Pisau. Nah, kita ambil ke kanan. Nah, ini kita memasuki kota Pulang Pisau. Sebelah kiri ini ada masjid. Nah, kurang jelas namanya. Nah, di sebelah kanan kita ini ada stadion. Stadion HM Sanusi. Nah, kemudian di sampingnya ada gedung pertemuan umum.
nama-namanya juga tidak jelas. Sayang saya tidak terlalu banyak bisa berkomentar di peluang pisau ini karena tidak terlalu sering berkunjung ke sini. Di kanan ada langgar Miftahul Huda. Nah, ini adalah perempatan. Nah, coba kita masuk ke kiri. Arah pasar, nanti kita keluar di sebelah sana. Ini jalan Perintis. Nah, di sini ada sebelah kanan warung makan Reformasi. Ini jalan Tinggang Menteng. Sebelah kanan ada Polsek Kahayan Hilir. Dan di sebelah kiri kita ada Polair, Polres Pulang Pisau. Nah, sebenarnya di sebelah kirinya lagi ini adalah di sisi kiri kita, ini adalah Sungai Kahayan. Jadi jarak kita dengan Sungai Kahayan ini paling cuma sekitar 20 meter. Atau 30 meter. Jadi kita sebenarnya ini menelusuri Sungai Kahayan. Nah, inilah kehidupan di Pulang Pisau. Syukurlah kita masuk di kota ini pada hari Sabtu, karena hari Sabtu ini biasanya para pegawai yang rumahnya di Kapuas itu mereka kembali ke Kapuas. Jadi kota ini tidak terlalu ramai. Kalau pada hari-hari kerja tentu akan sangat ramai. Nah, ini adalah pasarnya Pulang Pisau. Dan sebelah kiri ini ada pelabuhan. Ini adalah sebelah kanan ada kantor pos. Nah, ini adalah suasana di pasar Pulang Pisau pada hari Minggu. Jadi cukup lengang. Belok ke kanan atau kita akan menuju ke pusat kota. Nah, di sebelah kiri kita ini ada
SMK, SMK Karya. Kemudian di sebelah sini ada sebelah kiri kitanya ada Puskesmas Pulang Pisau. Ya, Puskesmas ini memiliki rawat inap. Ya. Puskesmas Pulang Pisau ini kita lihat sedang perbaikan. Nah, kemudian di sebelahnya ada Koramil 10-11-15 Cahayan Hilir. Nah, inilah kota Kuala Kapuas. Kotanya cukup lengang. Untuk yang suka hidup dalam suasana tenang, tempat ini cocok. Nah, di sini nampaknya banyak tempat kuliner, tempat makan-makan. Nah, ini juga perempatan. Jadi kalau kita tadi lurus, kita akan tembus ke sini. Ya, kita lihat di tulisan di depan ini kantor Bupati Pulang Pisau. Sebenarnya sekarang kantor Bupati ini sudah pindah ke tempat yang dari sini jaraknya sekitar 10 km. Nah, kita akan menuju ke sisi jalan yang lain juga bisa digunakan untuk mencapai Pulang Pisau. Nah, kalau kita lihat di seberang jalan itu ada jembatan. Nah, jembatan itu adalah namanya jembatan Jembatan Janias Jangkan. Nah, jembatan itu biasanya digunakan untuk kalau kita dari Kapuas mau ke Palangkaraya, nah kemudian mau menggunakan jalan pintas, bisa lewat jalan ini. Sekarang kita kembali menelusuri lagi jalan untuk keluar dari kota Pulang Pisau. Nah, segitulah kota Pulang Pisau. Jadi kita baru melewati kota Pulang Pisau. Jadi kotanya sangat kecil. Kota ini cukup bisa berkembang karena kota ini merupakan kota pelabuhan, sehingga cukup ada kegiatan ekonomi di kota ini. Kabupaten Pulang Pisau sebenarnya cukup luas karena ke bawah dia masih sampai ke Bahaur, yang kalau perjalanan itu mungkin bisa sekitar 3 jam dari kota Pulang Pisau ke utara sampai ke Kecamatan Bukit Rawi.
justru kalau kita mau ke kecamatan tersebut, kita harus melewati kota Palangkaraya. Nah, itu untuk menggambarkan bagaimana luasnya atau memanjangnya Kabupaten Pulang Pisau. Ya, mungkin kalau ingin digambarkan panjangnya ini setengah lebih sedikit dari panjang Kabupaten Kapuas. Karena Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas ini berdampingan. Kalau tadi kita masuk di bundaran Universitas Muhammadiyah Pulang Pisau. Nah, sekarang kita keluar dari menuju perempatan. Nah, ini mobil Kapuas ini. Nah, kita keluar menuju perempatan yang kalau kita lurus nanti akan menuju ke Desa Mandomai. Berbeda dengan jalan yang tadi, ketika jalan ini sekarang sudah ada pembatas di tengah, maka kesan jalan ini luas agak terkurangi. Namun bagusnya jalan di Pulang Pisau ini, karena ketika jalan ini dibuat, kiri kanan jalan ini masih kosong, maka pemerintah bisa membuat trotoar. Nah, kita lihat di kiri kanan jalan ini trotoarnya lengkap, ya, dari ujung sampai ke ujung ini ada trotoar. Nah, hal ini yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Kapuas karena sudah banyak bangunan-bangunan yang menempati pinggir jalan. Nah, ini kita sudah sampai di perempatan yang kalau kita terus ini ke Mandomai, masuk wilayah Kapuas, ke kiri Palangkaraya, ke kanan kita kembali ke Kapuas. Oke, terima kasih atas perhatian Anda.